dulu itu naksir sama Mas enggak. Mas Ganjar bisik-bisik gitu, tapi enggak berani itu kan. Makanya sampai sekarang kan agak grogi lah. Tenane. Jadi saat kita bermotoran kemana-mana sebetulnya. Banyak cerita dari bermotoran itu banyak sekali. Salah satunya ya pernah kehabisan bensin berdua, nyurung itu juga pernah. Kemudian ketangkep polisi nggak pakai helm itu juga pernah. Gitu. Ganjar itu sering memakai jubah ya. Jubah sepertinya layaknya Pak Sudirman gitu. Kaitannya dengan kesehariannya ya. Dia itu memang Ganjar itu sebagai sosok yang sangat prihatin sebetulnya. Ya akhirnya saya pulang, nengok maki weyo, jar. Oh, serapopo. Nah, ternyata sampai di rumah itu ternyata dia kelaparan sebetulnya. Jadi dia minta makan gitu kan. Oh, kalau ngebuannya sering, terutama dulu ada soto simak depan bosa itu kan ada sekolah bosa itu ada soto. Kita kenalnya di situ simak. Ternyata dia ngebon gitu kan. Ngebonnya wes kakek kan gitu. Terus ajak kita pulang minta makan di rumah gitu. Tapi yang jelas walaupun kehidupannya sangat prihatin ya, setahu saya memang prihatin sekali. Itu beliau itu kalau ketemu teman itu selalu gembira. Jadi yang saya temukan itu beliau itu selalu dengan wajah yang senyum, tertawa, godain teman itu paling seneng dia. Kebetulan gitu. Jadi siapa aja pasti digodain. Kalau bisa digodain, digodain lah. Sampai guru pun dia godain gitu. Ya biasa suka ngeledekin teman-teman, godain teman-teman yang orangnya apa namanya grogian gitu. Dia ledekin, dia ketawa-ketawa. Makanya untuk di IPS 2 itu
kita akrab kalau ini. Kalau untuk kepemimpinan memang Mas Ganjar itu memang dari ketemu saya waktu SMA kelas 2 ya sampai kelas 3 itu memang udah kelihatan jiwa kepemimpinannya. Waktu dulu pernah duduk satu kelas, satu bangku. Terus waktu itu ulangan mendadak. Dia bilang pinjam catatan. Aku tak sinau dulu lah. Kok sinau di rumah? Belum, kata dia. Lah catatannya kok akeh, aku kok ora duwe, kata dia. Ya wis, aku pinjam catatanmu, aku tak sinau. Lah tapi nak misalnya wengko iso aku dicontoni lho, ngene-ngene. Beres-beres gitu. Tapi orangnya tuh memang maksudnya enggak ingkar janji. Tenang, dia tuh bisa aku dicontoni tenang juga anu piye carane nih dikasih jawaban. Jadi orangnya itu tuh baik hati. Terus bicaranya tuh bisa dipegang. Contoh nih tenang kok Mas memangnya. Terus dari gitu dia itu jiwa pemimpinnya ada, karena dia itu selama menjadi ketua kelas dia tuh pintar nego dengan guru-guru, nego dengan teman. Kadang kan teman nego kan juga angel maunya semua gue, tapi dia bisa bilang sama gurunya tuh gimana caranya dia bisa nego dengan teman sama guru-gurunya. Pinter orangnya, pinter bisa membawa diri. Dulu itu naksir sama Mas enggak. Mas Ganjar bisik-bisik gitu, tapi enggak berani itu kan. Makanya sampai sekarang kan agak grogi. Tadi tuh ngejar-ngejar mau foto loh. Tenang nih. Jadi malu, makanya grogi. Ayo, tenang. Kalau mau masuk pendidikan PMP semuanya stres. Dan pasti akan ditanyai oleh Bu Rustri. Hubungan undang-undang dasar apal enggak? Tadi saya masuk pertama yang bertemu adalah Bu Rustri. Oke, luar biasa Bu Rustri ya. Memori yang tidak pernah saya lupakan pada saat itu. Ganjar berdiri. Ya Bu. Sambil begini. Karena malam pasti kita belajar dengan sangat rajin. Kata saya sih. Kata teman kos saya enggak. Pertanyaan yang tidak pernah lupa pada saat saya ditanya di pelajaran PMP di kelas 1C itu adalah, kalau kamu saya angkat jadi duta besar, surat apa yang kamu berikan kepada kepala negara yang ada di negara sana? Itu enggak pernah lupa sampai hari ini. Dan tadi saya sampaikan sama beliau, luar biasa, di tengah kita pernah sekolah di sini, hari ini kita sampai seusia ini pada posisi kita masing-masing, kita semua ingat sekolah dan guru-guru kita yang sudah berusaha. Dan saya senang Pak, teman-teman semuanya Pak, karena teman-teman saya tangkal semuanya. Ya. Alhamdulillah di seluruh kelas yang paling tidak nakal saya. Percaya kan? Enggak percaya? Terima kasih atas kejujurannya. Dan itulah yang membuat suasana ini menjadi hangat, menjadi gembira, karena saya tidak berkecil hati. Ketika saya masuk, saya berpikir yang ubanan cuma saya. Ternyata semuanya juga sudah ubanan. Saya percaya diri bahwa saya tidak tua. Tapi setidaknya pernah muda. Saya doakan sehat selalu. Terima kasih.